satu. Nombor dua, make sure kena ada fasa dia. Fasa senaman kita macam kita buat aerobik ni. Kadio kita ni, ini kita buat kadio juga untuk paru-paru jantung semua. Memang kita nak pusat berat badan, memang kita satu kita kena kontrol sikit makan. Kan nasi malam tak dapat lah. Tapi rasanya macam kita tak ada masalah dari sini. Jadi kita boleh set jantung semua terkawal dengan baik. Itu yang kita target. Kalau slim tu kira satu bonus. So, senaman banyak jenis. Make sure pakai baju yang proper, kasut yang proper, kesihatan pun kena proper. Kalau kita rasa kepala kita macam ala-ala dah nampak bintang bulan, tapi kita nak sebab pengen tunggu sekali, jangan. Nanti kita lakukan sekali, tak kira darah tinggi ke darah rendah, memang amat berisiko. So, kita buat tadi, first kita buat aerodance. Jadi kita tak buat freestyle. Freestyle kita ingat step. So, kita buat aerodance, kita menari aerobic campur dance. So, jadi aerodance. Itu dia. So, yang tadi kita buat teraband. Hari ini kita buat teraband untuk abdomen bahagian atas. Saya tuan ingatkan, kalau macam tadi saya dah nampak satu teraband punya macam ni lubang. Agak lama. Saya nampak lubang tadi saya tarik, tak mau jatuh. Tak mau keluar lagi. Maknanya dia punya kekuatan tu masih kuat. Tapi bila saya check kat poster, control, kita buka, saya nak test tadi saya sepak-sepak. Bila putus, saya memang tak nak pakai. So, sama juga untuk perempuan. Kalau kat rumah, tarik-tarik tiba-tiba, dia tercerai daripada badan dia. Itu buang, tak payah simpan, sayang, tak boleh jadi. Okey? Ingat tarik-tarik, lepas walaupun tunjuk. Jadi kisahnya tadi, orang yang depan nampak, saya kata saya punya darabang tadi pada kulit saya lembang. Tak boleh di depan saya. Dan saya nampak, saya tarik, saya tak mau. Jadi kita check. Okey? So berisiko juga lah tadi, tapi tak apa, kita dah test. Okey? Macam kita pakai, this is dry neck. Kalau kita pegang hujung-hujung ni, tak ada masalah. Jadi kalau terlepas kena muka, kita buat kalau nak lagi kuat, saya rapat. Kalau rasa nak dia lagi agak jauh, tak ada masalah. Boleh tarik sampai mana. Okey, untuk tangan. Untuk kaki pun sama, kita boleh ikat kat kaki. Tarik itu pun tak ada masalah. Semua boleh buka untuk tangan. Kalau kita duduk, kita tarik kaki di dekat atas. Jadi kalau masuk di duduk kan sebelah saya. Okey, dan juga yang lain kita boleh duduk atas dia. Contoh saya duduk, kita tarik untuk bahu. Okey, dia tak ada masalah. Kalau terlepas kita pergi bawah, dia bukan pergi ke atas. Okey, untuk bahu kita ada senaman. Okey, dari leher sebenarnya boleh pakai berdiri untuk sakit leher. Tapi kita tak cuba cakap sebab bila kita rasa kita tak tahu kita ada masalah osteoporosis yang bagaimana tahap. Jadi saya tak nak ajar yang bagian ni. Ada kita ya, tapi tak mau ajar lah. Okey. Nanti kita tahu siapa dia tak nak ajar sebab risiko. Okey. So untuk bahu kita ada banyak cara. Okey. Kita boleh stretch. Okey, kita boleh cross body. Okey, cross diagonal. Kan. Okey, atas, depan, dia rasa lain-lain dekat otot mana-mana. Okey, dan juga dari belakang. Ada tu kalau siapa meja rupi, dia ada ajar kan dekat untuk bahagian belakang, letak gamang dekat kita punya tengah. Okay, tarik ke depan ni. Boleh, tak ada masalah. Jadi kita gerakkan kita punya ni lah dengan apa yang kita nak kerjakan. Sama, untuk sakit bangku belakang, selain kita boleh pakai towel, tak ada masalah. Kalau kita praktikkan dia macam ni, tapi bila kita dah
tahan makan kan. Kontra makan, bukan tahan makan. Nombor dua, kita buat exercise khas untuk perut kita. Contoh kita dari pusat ke dalam, kita buat press perut untuk pinggang kan. Macam core muscle kita, kita boleh buat plank. Ada banyak lah. Kita cuba lah. Brian, Spidey tahu. Okay, ada soalan lagi? Kita nak tengok pasal.
ada